untuk memilih sayur-sayuran yang segar? Oke, yang pertama, kalau sayuran yang berdaun, kita lihat warnanya itu dia hijau, masih segar. Oke, dari kemudian, warnanya dulu. Ya, urat-urat daunnya ini dia masih terlihat jelas. Gitu. Jadi kalau daun yang warnanya dia sudah lebih apa kuning atau bahkan udah coklat, jangan dipilih. Dan juga dilihat dari ini ya dok ya, sisi pinggir-pinggirnya ya dok ya, kalau layu. Betul. Kemudian satu lagi, kalau milih brokoli, kita lihat yang warnanya itu masih hijau segar. Kalau dia udah mulai ada titik-titik warnanya lebih kehitaman. Kemudian sayuran-sayuran seperti misalnya ini kan labu dia. Labu, kemudian tomat, wortel, sama kentang. Pertama juga kayak tomat. Tomat itu kalau dia masih segar, dia kelihatan licin. Kita nggak mau dong ya, kita makan tomat, pengennya sehat, malah jadi sakit. Betul. Terus bagaimana dengan jagung? Jagung, ya kalau jagung kan kita bisa lihat, mesti dibuka memang. Kalau bulirannya terlihat dia masih mengkilat, masih cembung, tidak banyak daerah-daerah yang kempes seperti ini, berarti dia masih segar. Nah, gitu. Apalagi juga kalau sudah ada yang seperti ini ya dok. Betul. Ya, mendingan jangan diambil. Oke, terong. Ya, terong prinsipnya sama seperti tomat, seperti timun. Kalau dia sudah mulai berkeriput. Ya, udah mulai berkeriput, berarti kemungkinan penyimpanan dia sudah lama. Oh, okay. Jadi pilih yang masih permukaannya berarti masih bener-bener licin. Permukaan itu mengatakan segalanya. Betul. Kita bisa melihatnya dari permukaan. Oke. Okay. Bawang, gimana dok? Bawang. Kita bisa lihat mulai dari ininya aja sih. Dipencet. Oh, dipencet. Dipencet juga boleh. Kalau misalkan dia masih bagus, masih fresh, harusnya kalau kita pencet ini dia terasa masih firm gitu, masih kencang. Masih kencang. Tapi kalau dia udah mulai lembek, kemungkinan sudah lama. Cabai sama penampilannya juga, dia warnanya masih merah segar, kemudian ini kan dia kelihatan ya masih tegak gitu, masih kaku, bagus. Sedangkan kalau yang dia sudah lama, warnanya biasanya lebih gelap atau bahkan bisa ada mulai bolong-bolong. Wah, juga jelas banget nih dok. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okay. Nah, sekarang pemirsa pasti udah tahu dong bagaimana caranya untuk memilih sayuran yang segar. Ada triknya tapi nggak sulit kan? Kita kembali ke studio. Liputan ya dok ya ke pasar modern, kita sudah tahu ya semuanya, udah ngerti ya Dikna ya cara tips untuk memilih sayur yang segar. Dan sudah siap jadi ibu rumah tangga, sudah habis ini langsung ke pasar. Dan tidak terasa satu jam kita membahas mulai dari manfaat sirsak dan tremor dan juga memilih sayuran. Dan saatnya kami pamit undur diri. Iya, dan jangan lupa untuk selalu update informasi kesehatan Anda hanya di Ayo Hidup Sehat tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan saksikan Ayo Hidup Sehat melalui aplikasi TV One Connect dengan cara mengunduh TV One Connect di App Store atau Play Store. Saya Dr. Haikal. Dan saya Dr. Eni Tarlin. Jangan lupa kesehatan adalah harta Anda yang paling berharga. Oleh karena itu mulai saat ini, Ayo Hidup Sehat. Stay healthy and be awesome. Thank you.